Satu unit mobil minibus asal Sumatera Selatan terperosok ke genangan banjir akibat tidak mengetahui kondisi ruas jalan AMD menuju Kelurahan Pasar Baru yang rusak dan tergenang air. Beruntung korban selamat. Evakuasi mobil yang terendam. Kondisi luapan air sungai Patanghari yang meluap hingga sampai ke jalan di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Muara Pulian, hampir mencelakai pengendara. Air yang menutupi ruas jalan AMD dilalui pengendara asal Sumatera Selatan. Dan akibatnya mobil tersebut terbawa arus hingga tim BPBD membantu melakukan evakuasi penyelamatan. Anwar, pengelola BPBD Patanghari, mengatakan kejadian ini terjadi sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat setelah menerima laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Satu unit mobil minibus asal Sumatera Selatan terperosok di genangan banjir hingga terseret oleh banjir. Evakuasi pun dapat dilakukan petugas dengan menarik kendaraan tersebut. Yang terperosok, bukan tenggelam, terperosok di jalan AMD, belakang Pasar Baru, itu dengan plat BG1536IN. Kemudian mengingat situasi waktu malam itu masih suasana yang malamnya kan hujan deras, kami terpaksa mengevakuasi. Kami tetap ke sana mengevakuasi paginya. Paginya memang sampai di sana memang kondisi mobil itu sudah di dalam air. Sementara alhamdulillah untuk penumpang sama supirnya selamat, karena kondisinya waktu itu mesin mati, kaca masih terbuka, sehingga tidak makan korban seperti yang pernah kejadian beberapa tahun yang lalu. Sementara itu, diketahui mobil yang dikendarai oleh satu pengemudi dan dua penumpang tersebut hendak berjalan dari Palembang menuju Muara Bungo. Dan dari keterangan korban, dirinya melewati jalur tersebut mengikuti Google Maps, sehingga tidak mengetahui keadaan jalan tersebut yang rusak dan sudah lama tidak digunakan lagi. Slamet Riyadi, CTV, melaporkan.